Dia macam ni tau. Makin kita kerap makan, makin tinggi metabolism badan. Mitos ke? Ataupun betul? Dia betul sebenarnya. Sebab kau pernah dengar tak satu term kita panggil sebagai thermic effect of food? Ia bermaksud makanan yang kita makan, badan kita akan bakar tenaga untuk mencerna makanan itu. Contohlah kan, tenaga yang dibakar adalah lebih kurang, contoh 20 kilokalories. Tapi kita makan makanan yang dalam 10 kilokalories. Maksudnya kita spend energi yang lebih banyak untuk kita bakar sesuatu makanan. Nampak tak dekat situ? Maksudnya kita senang nak kuih. Makin kita makan, makin kuih. Tapi korang kena tengok juga jenis-jenis makanan. Ada satu kajian yang menunjukkan kalau kita makan sumber protein dapat boost metabolism sebanyak 20-30%. Manakala karbohidrat dapat boost metabolism sebanyak 5-10%. Dan last but not least, fat dapat bakar ataupun dapat boost metabolism sebanyak 0-3%. Ha, see? Tak semua jenis makanan dia boost metabolism sama. Sebab tu kita cakap, tak semestinya kalau rajin makan kita akan senang gemuk. Tak. Sebab tu kalau korang tengok bodybuilder, dia orang makan ni 8 kali, 9 kali, 10 kali. Coconut oil, some celery cut up, some onions cut up, grilled chicken breast all cut up. So it has, Boleh kata satu hari 7,000 kilokalories tau. What? What the fuck? Tapi badan dia orang cantik. Kenapa? Tak pelik ke? Memanglah selain dia orang punya workout rutin, suplemen dia orang, tetapi makanan yang dia orang makan adalah clean diet. Bukan makan makanan macam kita makan ni instant tak habis-habis. Nak kuruih, makan. Makan, makan, makan. Tapi kena bijak. Be smart people. So saya harap konten kali ini bagi sedikit input untuk kita semua. As always, stay safe, stay healthy and be happy. Assalamualaikum.